Ulang lagi adegan tadi. Aku belum melihat. Tapi aku masih bisa. Rindu padamu, Margaret. Aku juga, Alfonso. Kok kamu lama-lama, Bang? Aku juga bisa nih. Ayo, sepak-sepakan. Ayo. Kenapa malah jadi sepak-sepakan sih? Nenek ikut ya. Pisahin, Nek. Pikir lagi senang, Nek. Udahan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dan kali ini aku mau ada video animasi webtoon yang kompilasi kuda. Buat kalian yang sudah mampir, yang sudah hadir, jangan lupa di like dulu ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. One, two, three, four. Muka lu jontor. Ayo, Alfonso, jangan malu-malu. Margaret, aku sungguh mencintaimu, Margaret. Algojo, Alfonso. Alfonso, Algojo. Aku juga mencintaimu. Iya. Aduh. Ini udah hampir kena nanggung banget ini. Ya, abis dah. Nyala lagi. Hah? Terima kasih, oh, ya, Alfonso. Sama-sama, Margaret. Apanya yang terima kasih? Adegan tadi gimana? Pulang lagi dong. Ya, kan lewat. Baiklah, aku pulang dulu. Jangan kau pulang. Pulang lagi adegan tadi. Aku belum melihat. Tapi aku masih rindu padamu, Margaret. Aku juga, Alfonso. Ini siapa sih yang mainan lampu? Gelap banget di sini. Aku lagi ngising. Gelap-gelapan begini. Orang lagi buang hajat malah kayak orang lagi maksiat. Jangan mainan cetak-cetakin lampu ya. Balang tai sisan koe. Gak ada yang mainan cetak-cetak lampu kamar mandi. Ini emang lagi mati lampu. Mati kenapa? Au, nyawanya dicabut kali. Mau dikubur jam berapa? Au, belum ada woro-woro dari musola. Kamu lagi ngapain di luar? Gak lagi ngapa-ngapa. Sini masuk, kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu lampunya hidup. Ayo udah. Bau. Buset, bau banget ini ya. Keluar lu. Ngapa masih bau ya? Lubang yang bau tai nih, pelaku yang dikeluarin. Enggak kuat gue, keluar ah. Tok, ganjel tok, tok, ganjel, ganjel tok, tok, ganjel tok. Lah, enggak bisa dibuka. Nyak, lu ngapain gue? Makanya jangan mainan cekrek-cekrekin lampu WC. Siapa yang mainan? Ini mati lampu beneran. Lah, prank si kambing. Udah gelap bau tai lagi nih. Tapi gue mana ya? Ini bakal lama nggak ya mati lampunya? Mungkin saja bisa lama. Biar rumah nggak gelap pakai flash HP aja. Kalau matinya lama nanti baterai HP habis. Kalau ada apa-apa nggak bisa dipakai komunikasi. Ya udah pakai lilin aja lang. Ini nyalain terus taruh di sudut-sudut ruangan. Sini aku bantuin. Nah ya pas. Lah udah nyala. Matiin lilinnya. Mati lampu lagi dong. Nyalain lilinnya, nyalain. Oh, parah banget apa sih ini? PLN. Mau apa sih? Nyala. Mati lagi. Ngapain sih bang mati lampu begini? Biasanya lagi ada perbaikan, benerin tiang listrik kek, kabel putus kek. Coba aja keluar cariin lagi ada perbaikan di mana. Tanya masih lama kagak? Kuda. Konslet dah. Emang kemana neng? Mau ke pasar belanja. Nggak lihat nih saya bawa ini. Apa itu? Armor Power Rangers. Taruh di dada gini. Gagap Power Rangers. Gagap Power Rangers. Bukankah itu tas belanja? Udah tahu tas belanja Power Rangers. Maaf kodam saya keluar. Pasar itu masih jauh sekali dari sini. Kalau mau ke sana, naik saya saja neng. Jangan, naik saya saja. Kau bukan kendaraan bodoh. Kau Power Rangers. Emang nggak boleh dinaikin? Iya boleh kalau penumpangnya dia. Ayo bang, anterin ke pasar. Ayo bang. Sebelum saya anterin, bisa tolong mundur dikit. Mau apa sih bang? Mau nengkar. Dasar laki-laki biadab. Kurang ajar, monster ini masih bisa bergerak. Apa boleh buat? Gaun buster. Gaun buster. Awas. Makanlah apel ini dan membesarlah. Dia menjadi raksasa. Kalau begitu kita harus panggil Megazord. Megazord, mau ngomong apa kau? Ya maksud kau panggil Megazord. Kita harus panggil Megazord untuk mengalahkan monster itu. Betul. Megazord, datanglah. Enggak mau ah, mager lagi main PS. Wah, Megazordnya enggak mau.
Udahan mainnya. Megazordnya nggak mau datang nih. Yeay. Yeah. Yuk, pulang yuk. Yuk. Sudah pergi mereka. Nah, jadi kalau mau ke pasar? Iya ke pasar. Beli apa? Beli motor 3 kilo. Hah? Nanya mulu. Nih lama-lama nanya harga sekilonya berapa. Lu kata gua yang jualan. Kepo banget jadi kerbau. Aku kuda. Cerai kapan emang? Itu duda. Aku kuda. 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 Sepak juga kau nih lama-lama. Eh, mau kemana? Pulang ambil motor. Katanya pasar jauh. Hah? Kau tidak usah pulang ambil motor. Kalau mau ke pasar, iya, naik saya saja, Neng. Berapa ke pasar? 1 juta. Mahal amat. Oh, ya udah, kau nomor berapa? 5.000. Ayo udah, ayo. Jauh banget. Kok jalannya mundur? Ya, kau bayar 5.000 minta selamat. Eh, lu kalau gini kan gak lihat jalan. Bodoh amat. Eh, itu ada mobil. Hah? Oh! Kenapa kudanya yang diangkut? Apa? Duduk nunggu bis. Duduk sana. Duduk sana. Sana kan masih kosong tuh. Iya kosong. Mohon maaf ya, Bang ya. Ada aja kelakuan. Orang bangku lebar juga. Sakit. Salah. Salah. Sakitlah kau punya pantat. Di bawah. Makasih ya, Bang ya. Udah nolongin. Aturan duduknya kayak gini ya, Bang ya. Lah iya dong. Ada aja kau. Ya, namanya juga anak muda, Bang. Pengen nyoba hal baru. Aduh. Ya elah. Sekarang si Abang ya. Makanya, Bang. Jangan. Aduh. Ngapa malah ikutan? Kau tolonglah aku dulu. Lah, kirain mau adu lama-laman pantat siapa yang kuat. Enggak ada lah, Bang. Aku berpikir begitu. Terus gimana nih? Dua-duanya nyangkut. Ya turunlah, Bang. Abang tahu kan caranya turun? Tahu. Ya udah turun. Kiri-kiri Pak Supir, kiri-kiri. Itu bukan lagi naik bis. Bukan turun naik angkot. Lah kepriwe sih? Tinggal turun aja, Bang. Enggak usah kiri-kiri Pak Supir. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Udah, Abang duduk sana. Duduk bareng sini enggak boleh. Ya ngapain? Abang mau nunggu bis apa mau foto keluarga? Nunggu bis. Iya. Ya duduk sana masih kosong. Kenapa duduk jajaran kayak mau foto keluarga? Kenal juga enggak? Saya aja yang duduk sini. Abang duduk sana. Abang aja duduk sana. Duduk tinggal duduk. Caranya lu nyuruh. Takut apa? Takut ada hantu. Mana ada siang-siang hantu keluyuran, Bang? Enggak ada ya? Enggak ada lah, Bang. Hantu takut matahari. Kenapa? Takut kulitnya hitam. Udah, Abang duduk sana. Abang aja yang duduk sana. Saya duduk sini. Kenapa lagi? Jauh, Bang, jalan ke sana. Takut nyasar. Ya Allah. Itu jelas-jelas kelihatan di situ ya. Masa bisa nyasar? Ya udah, Abang pindah ada sana. Ada double lagi, Bang Fat. Abang marah ya? Enggak. Udah, Bang. Udah, Abang duduklah sana. Dari tadi saya udah PW di sini. Ya udah. Kemana, Bang? Ke bangunan depan. Makasih ya, Bang. Pindah ke situ doang naik angkot. Kan gue udah bilang takut nyasar. Ngapain kesini lagi? Lah iya ya. Benjol kan? Diam-diaman begini gak enak, Bang. Kayak suami istri pisah ranjang. Ngobrol kayak, Bang. Basa-basi. Nunggu bis lama loh, Bang. Ngobrol apa ya? Kenalan dulu kali, Bang. Biar suasananya cair. Ya udah. Asik. Roni. Iya, kuda namanya Roni. Tadinya nama saya Agus, tapi sering sakit-sakitan. Keberatan nama kali ya, Bang? Akhirnya saya ganti nama jadi Roni. Sekarang udah gak sakit-sakitan. Masih, malah jadi makin sering, Bang. Yang apa ganti nama? Aduh, colok lagi. Asli canggung banget kalau begini. Anak zaman sekarang kalau begini pasti ambil HP, scroll-scroll medsos kagak jelas. Lah gua mah orang zaman dulu. Menganut paham manusia makhluk sosial. Interaksi dan komunikasi dengan sesama dunia nyata itu perlu. Kalau lagi begini ya paling gak ngobrol lah basa-basi. Ya udah ngobrol lah. Apa? Udah lama jadi kuda. Enggak begini juga pertanyaan ya. Kalau mau bahasa basi anjing. Gimana ya? Susah jelasinnya nih. Kayaknya udah lama ya saya jadi kuda. Udah berapa tahun? Enggak. Setahu Abang ini ada lahiran cenggondok. Tiba-tiba usia 3 tahun dia jadi kuda. Ada begitu, Bang? Ya enggak ada. Lahiran cenggondok sampai mati bakal tetap cenggondok. Lah itu paham. Nah kalau kuda barangkali beda. Sama aja. Au. Sepak muka mau lama-lama, Bang. Bang. Apa? Abang jalannya L ya? Itu kuda catur. Hah? Aku kuda asli jalannya dul ya? Hah? Kuda catur jalan L. Kuda asli jalan dul. Kuda terbang jalan Al. Ngapa jadi Al-L dul? Sepakmu kamu lama-lama, Bang. Gua juga bisa nih. Ayo sepak-sepakan. Ayo. Kenapa malah jadi sepak-sepakan sih? Nenek ikut ya? Pisahin, Nek. Pikir lagi senang, usah, Nek. Udahan. Iya, udahan. Duduk di sana kan bisa, Nek. Enggak mau. Pengen di sini tigaan biar kayak cabe-cabean. Nambah lagi malu kan satu. Kalian ngapain di sini? Nimba air. Lah, ditanya, jawab yang benar. Kalian ngapain di sini? Nunggu bis, Nek. Mau ke mana? Mau ke kota. Lah, Nenek ngapain di sini? Nunggu bis juga. Kayaknya kita nunggu bis yang sama. Iya. Tuh bisnya datang. Ayo naik, Nek. Naik aja duluan. Nenek belakangan. Ayo naik. Semua udah naik. Udah.
Kalau semua udah naik, nenek tinggal ke pintu sopir, pencet seperti itu. Hah? Ah, jadi nenek yang bawa. Banyak ranger. Pelan-pelan Pak sopir, pelan-pelan Pak sopir. Tai. Ngebut aja udah gua.